udah buat kayak gini toh, ternyata tuh lupa di video teman-teman. Wah, aku kecewa berat ya teman-teman. Ternyata itu lupa di video gitu ya. Dan ini tadi aku buat kembangannya juga udahan. Dan ini tadi aku mau kasih lampu, mau kasih tali ya, kasih tali. Dan ini aku tuh kalau bilang itu Leni nyontoh di mana kok bagus. Nah, aku nyontoh di sini. Oh no. Ini aku buat jari clay. Lah tapi ini kayak gini hasilnya. Oh iya, dan tadi aku mau pasangin mata ya. Nih mau aku pasangin mata ini. Tanpa basa-basi, ini kita pasang ya. Ntar aku tak ambil perlengkapan. Ngomong-ngomong ini matanya dua ya. Oke, tanpa basa-basi kita bakar dulu. Nanti kita lem. Oke. Kita giniin ya. Lihat, oke. Ini udah klet. Jadinya seperti ini. Ambil yang pinggirnya. Oke, dan sekarang yang sebelah sini. Yang sebelah sini kita lem lagi. Halo, gitu halo. Halo. Dada, ini dada. Ini dada gimana kalau dada? Lari malahan. Wah, ini teman-teman. Ini sungguhnya kalau teman-teman lihat detailnya ini sungguhnya wah. Tuh. Tadi aku kasih tanduk yang anu ya, yang pas pendek gitu ya. Tapi nggak pas sama kepalanya. Jadi kasih sepanjang ini nggak apa-apa. Ini kalau teman-teman ini bisa digini. Oke, bisa digituin ya, dan ini bisa dimainkan juga soalnya udah ada pegangannya. Ini udah tak lanjut masang tali. Enin sini. Enin mama apa? Hah? Mama apa? Oh, mama takut. Enin mama apa? Oke, teman-teman, ini aku mau masang talinya dulu ya. Aku mau masang talinya. Enin jangan ngerusoi. Oke teman-teman, karena ini udah sore banget, ini aku dan ini aku mau ngecat ya teman-teman, soalnya aku nggak sabar gitu ya. Nanti kan ini udah sore banget toh, kita ini ngetesnya nanti malam aja ya. Ini aku mau ngecat bagian kepalanya, ya memang adanya bagian kepala sih. Oke. Modif semua ya, ini dari bagian ini, bagian sini udah aku cat semua ini. Ini Jim. Lagi buat apa kamu? Oh, apa ini kebetulan. Kak, ayo Kak. Oh, gantengan. Tes, ya, tes drive ini Kak. Tes apa? Ya tes ini toh, jalanin. Mainin. Oh, kalau aku mah enggak bisa, Di. Lupa kamu apa-apa enggak bisa tuh Kak. Kalau ini ya, aku tuh larinya enggak bisa kewet Kak. Ini apa ini? Loh, kan kalau lari kesenian kan beda. Loh, terus gimana dong? Wih, tapi BTP ini keren juga ya, Jum ya? Iya, ini juga ada bisa buat topeng ini. Kalau aku yang lari itu kayak robot, Din. Kayak takut banget nanti malah larinya gini loh. Kan kamu kan yang megang ini ya? Iya. Ini, nah aku nanti. Wah, nari apa ini? Belakang tuh lewas terus. Ya tahu, jadi komplain sama kamu. Mending kamu sana lu cari teman-temanmu aja. Iya juga ya Kak ya. Kok lu tiba-tiba kamu maksa-maksa aku? Orang aku gak bisa. Yaudah Kak. Oh yaudah. Dim. Apa? Cara main gandengan itu gimana sih? Ya kalau benar gini harus kompak gitu. Alah bentar Kak. Ini aku mau liatin teman-teman. Oh ya teman-teman, ini jadi hasilnya nah, seperti ini ya. Nah ini tampilan depannya, tampilan depan Kak. Oh ya kamu muter jelasin. Oh iya. Ini tampilan depannya seperti ini. Ini ada lidah yang menjulur ya, dan ini agak kesini Kak. Nah, yang di bagian sini ada kayak rambut. Nah, habis itu bagian sini Kak. Nah, dan ini loh. Oh iya, sungguh ini. Sungguhnya panjang. Apa Cim? Tanduknya. Oh, tanduknya panjang. Dan ini matanya ini sebut jari apa, Din? Ini jari bolanya Henin. Oh, bolanya Henin? Iya. Oh, walah. Suka rese kamu. Nah, dan ini penampakan dalamnya tuh seperti ini. Iya, itu dalamnya seperti itu. Dan ini juga bisa buat kayak gini. Iya. Dan ini seperti ini. Gitu. Wih. Iya, memang seperti ini.
udah tak manggil teman-teman ku ini. Iya, oke. Siap. Dadah, lah, bentar ya. Iya, tak tungguin lu. Wih, aku kenapa bawa kayak gini? Dah. Keren juga ya. Mantep ini. Udah lah, tak tungguin cuma saja. Sini. Lah, kalian tuh mau aku ajak mainan gantengan gitu loh. Lama banget. Wah. Iya. Lah ini sebanyak ini emang nganu, masa gantengan sebanyak ini, Jim? Iya kan, ini ada temanku yang nanti di belakangku. Kamu yang ngomong-ngomong aja. Nah ini yang sisanya masa ini di belakang. Oh iya, aku lupa. Kan akan punya bantengan toh, Kak. Oh, bantengannya dulu itu. Iya, yang itu. Sekarang gandingin aja, Jim, sama karyanya Dimas. Oke. Kita sekarang ambil dulu. Oke, bentar ya. Ini bel. Kakak, kok ini kok ada kayak gininya? Punya aku nggak ada ya? Lupa aku lihat itu pakai apa? Oh iya, kainmu. Belakangnya ini loh. Kainmu nanti pakai apa ya? Nanti masuk rendy, gini-gini tok. Gimana? Gini-gini tok. Iya. Iya. Oh bentar. Ya kamu itu sedang briefing lah sama teman-teman atau gimana? Iya. Tak cariin ntar. Oke. Tak cariin. Oke. Ini nanti kita kekompakan ya yang kita perlukan. Oke, ini nanti Mas Iqbal sama Mas Faiz, aku sama Mas Randy ya. Gitu ya aturannya. Nanti kita joget-joget bareng ya Mas ya pokoknya ya. Kita kekompakan yang dipentingkan. Oke, ayo kita latihan dulu yuk. Ayo, kita latihan yuk. Pertama. Ayo. Ya, oke, hop, ayo. Nah. Kita gini dulu, Mas. Nilai berapa enaknya? Komen di bawah ya. Ayo. Segini. Kita serok. Nantinya MMT ini, Jim. Oke. Gak apa-apa. Yang penting kita butuhin putihnya. Kamu sini dulu. Nah, sini. Terus tak pasang. Coba itu langsung pasangin aja. Itu Faiz sama Iqbal. Coba. Is, tapi kalau pakai yang belakangan kayak dipandeng. Kayaknya jadi lempeng. Apa coba ganti formasi? Coba. Gimana, Bel? Enaknya belakang apa depan, Bel? Depan. Milih sih ya. Yaudah, Kak. Tanpa basa-basi, nanti biar di sana gantian aja. Iya, biar mereka latihan ya. Ya itu tolong sini dulu, kita pasang. Iya. Oke, teman-teman. Kita mau pasang belakangnya ini. Berarti kita ke tempat yang luas aja yuk. Oh iya, oke, Kak. Bel, ayo Is. Berangkat. Hey, Jim. Apa? Pakai sendal siapa kamu? Oh iya, lupa. Tapi yang dipakai Mas Iqbal segitu, yang dipakai aku segini. Udah, tanpa basi-basi, mosek!
gitu ya, Jim ya? Wih, keren. Wah, aku jadi pengen kedekitan tadi, Jim. Waduh, buat apa di dalam lu kau? Oh, takkan ngapain dia. Gimana kak, udah tahu nggak ini jogetan bandengan? Ya, tahu sedikit lah. Ya, soalnya aku lihat di handphone-handphone gitu kayak gini. Oh ya, coba kalau kamu sendiri bisa nggak, Jim? Oh, bisa, tapi kalau tanpa ini bisa nggak? Ya, lepas aja toh. Oh iya, soalnya wala, aku di sana, wah, semua epol kak. Semua epol? Iya, ya. Lepas aja dulu. Bentar. Oke, langsung, musik. Tak kasih musik. Giniin dulu, Bang. Pokoknya teman-teman. Wah, asik juga kak. Nah, jadi begitu ya teman-teman, bantengan terbaru Dimas. Kira-kira dikasih nama siapa ya? Oh, bagusnya. Coba dibandingin sama yang itu, Jim. Ya beda jauh kak. Ini yang kayak gini. Nah, segini. Jadi ini perbedaan antara bantengan asli sama abal-abalan. Oh, meta ini bagus ini kak. Iya. Kurang bagus dong kalau belum. Oke. Bagus ini. Yaudah, ini kira-kira dikasih nama siapa teman-teman? Oh, ini. Silakan komen di bawah. Terima kasih dan goodbye. Dadah.